Kita bertemu kembali bersama dengan saya hari ini. Saya nak buat dekor balon yang eksklusif sikit. Ini agak mahal. Jadi anda tengok ya, sebab dia balon ni adalah balon yang berkilat ya. Macam ni. Tengok lain pun yang lain ya. Warnanya pun cantik. So kita dekor di sini dengan warna gold dan juga warna pink ya. Kita ada banyak-banyak warna. Ada gold, ada purple, ada pink, ada putih, ada merah. Ini warna krum. Kebiasaan helium balloon tak ada warna krum. Ini warna krum. Warna agak berkilat. Kalau waktu malam letak lampu lilin, nampak cantik ya. Ini kita gunakan warna silver. Cantik kan? Warna krum kan? Berkilat. So, kita ada pelbagai balloon dan warna dan juga saiz. Anda boleh pilih kalau anda nak macam mana pun kita akan buat lah. So, dan satu lagi pun sama juga. Warna silver. Okey, macam biasa, cuba ke bagi nampak cantik. Nampaknya dia ni cuma angin. Jadi nampaknya keluar angin, ada bunyi tadi. So kita stand by dulu. Kita guna yang baru ya. Tengok. Okay. Nama abang siapa bang? Nama saya Ramli AR. Facebook? Facebook, anda berterus ke Balloon Decoration ataupun Instagram Decoration _ Balloon. Kita dapat pelbagai gambar-gambar balloon dan dekorasi yang boleh anda pilih. Dan kami, tim kami akan datang ke rumah anda ataupun ke tempat anda untuk dekorasi. So sekarang kita guna warna gold. Warna gold pun cantik ya, tengok. Ini warna krim ya. Tengok kalau waktu malam letak lilin, lampu-lampu memang bersinar ya. Warna eksklusif lah. Tak sama dengan warna biasa. Warna mesti tak sama. So ini warna krim. Harga pun agak mahal sedikit lah. Dan dia tahan lama ya, sebab dia tebal. Okay. Yang ini kita gunakan di kursi. Pun sama juga dengan kuali tinggi, hanya rendah saja. Supaya nampak untuk dalam gambar kan, nampaklah. So, dan satu lagi juga. So, abang boleh di order di hotel, di kamar? Ya, semua tempat saya akan pergi. Di hotel, di bilik hotel, di restoran, di rumah, di hall. Dan kita buat di kedai-kedai pun ada juga eh. Untuk acara kebakian. Okey, ini warna gold. Tengok cantik tak warna dia. Ini namanya warna krum. Okey, kita bagi sana. Kita boleh promote lah nanti ya dekat customer. Lee, welcome Hong Kong. Hello, welcome Taiwan. Welcome Hong Kong, welcome Taiwan, all of you welcome seluruh dunia, I love you. Satu lagi, ini warna purple. Cantik kan? Ni warna krim, purple. Ada minyak purple? Okey, warna ni agak eksklusif sikit tapi agak mahal sikit lah ya, berbanding dengan balloon biasa. So, tinggal satu lagi untuk kita dekor, kita pergi jalan lagi. Yang ini saya rasa nak letak pemberat. Sebab kita akan buat, letakkan di bawah ni. Sekejap ya, ambil pemberat.
Okey, saya ingin menjemput anda, cowok-cowok, cewek-cewek yang berada di Indonesia, di Hong Kong, di China, di Vietnam, di Singapura, di Filipina, di Sabah, Sarawak, di seluruh dunia, datanglah berkunjung ke Subak Restoran ini. Anda boleh sekali datang ke Malaysia, jalan tempat yang menarik dan jangan lupa singgah di Subak Restoran. Kita sajikan pelbagai makanan-makanan dari Malaysia yang sangat cantik, sangat sedap, sangat kombinasi dan juga dekorasi yang sangat menakjubkan. Datanglah ke Malaysia. Nah, okey, kalau anda nak ke Malaysia, jangan lupa saya pun boleh bawa anda tour guide. Kita pergi ke tempat menarik di sekitar Kelumpur, di Menara KL, di KLCC, di Taman Burung. Banyak lagi tempat yang saya akan bawa anda. Saya boleh juga jadi tour guide untuk anda. Lepas tu kita akan check in di Subak Restoran, penghujungnya. Dan lepas itu saya akan bawakan anda menikmati pemandangan waktu malam di Subak Restoran yang sangat cantik. Okey, kalau anda ingin kunjung ke Kuala Lumpur, saya akan bawakan anda ke tempat yang menarik seperti di Taman Burung, di KLCC, di Genting Highland, di Sungai Lagoon dan banyak tempat yang menarik di sekitar Kuala Lumpur. Dan akhirnya saya akan bawakan anda ke Subak Restoran untuk menikmati hidangan Malaysian food dan juga dekorasi yang akan saya buat khas untuk anda. Selamat datang ke Malaysia. I love you. Okey, saya sekarang berada di belakang-belakangkan pemandangan di Subak Restoran, Sungai Pencanda. Kalau anda lihat kat sini, kita ada air terjun, ada tasik. Dalam tasik ni ada pelbagai ikan-ikan yang menarik. Dan juga kalau nak tahu, waktu malam kita akan pasang lampu-lampu, lilin-lilin semua. Memang so romantik gila lah. Kepada anda yang ingin berkunjung ke sini, jangan lupa layari dulu Facebook kami, Subak Restoran. Anda lihat dua pelbagai makanan yang menarik kat situ. Dan juga booking awal-awal. Dan kami akan sajikan kepada anda makanan yang hebat dan juga tempat yang sangat menarik. Jumpa kami di Subak Restoran. Okay, special for my friend daripada Hong Kong, Indonesia, Thailand, Filipina, Singapura. Khas untuk anda yang sambut birthday, terima kasih kepada saya. Lagi birthday untuk anda, semoga panjang umur, diberkahi rezeki dan berjaya segala-galanya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to all of you. Happy birthday to you.